Kayak buntelan gak sih? Enggak lah ya. Enggak sih. Hari ini aku lagi kayak mager-mageran. Harusnya tuh aku sebenernya bangun dari jam 5, jam 4. Betul aku lagi gak puasa. Dan aku udah makan segala macam. Coba sekarang tuh udah jam 9. Kayak harusnya aku lebih niat. Aku tuh tadi pengen bikin kayak apartemen tour gitu. Aku kayak pengen nunjukin ke kalian bentuk apartemen aku segala macem. Tapi aku baru tidur 4 jam. Terus aku kayak belum beres-beres yang untuk lebih proper gitu nunjukin ke kalian. Terus aku ngerasa aku kayak buntelan tapi... Ya udah lah ya. Hari ini aku banyak buat kegiatan dan aku memutuskan untuk bikin semua kegiatan aku hari ini. Jadi hari ini aku mau ngambil mobil aku. Tapi aku nganter mobil aku itu apa nerimanya di apartemen orang tua aku. Jadi aku mau ke apartemen orang tua aku sekalian kayak ketemu mereka karena aku udah berapa hari nggak lihat. Iya kayak buntelan sih. Ini aku mau pesan Gojek mobil. Aku mau ke rumah. Aku pesan, nunggu, baru aku turun kalau misalnya dia udah ada deket. Ya, kopi masukin ke tas. Nice. Pas banget. Ini tuh jam alarm aku untuk pergi dari rumah ini. Dah. Bye bye. Aku baru banget beli kayak phone holder gitu buat di mobil. Jadi kayak gini, jadi kayak dia bisa ngomong apa sih aku? Jadi kayak dia bisa kayak ya ya pokoknya buat di mobil gitu, kayak dia tempelin di kaca. Jadi bagus banget. Oh my god, aku suka. Kayak gak goyang, padahal HP aku tuh yang kayak besar banget gitu loh. Soalnya aku udah beli dua, aku beli di e-commerce dan gak bagus. Kayak langsung jatuh semua mungkin karena HP-nya kebesaran. Terus juga kayak ada si audio ini kan, jadi kayak gak bisa nahan beratnya. Akhirnya aku beli yang buat iPad, itu solusi terbaik. Jadi aku beli yang bukan phone holder, berarti kayak iPad holder gitu. Jadi dia bundarannya lebih besar, lebih kuat, dan ini nggak goyang sama sekali. Dari tadi aku udah nyoba, aku beli di Ratu Plaza. Tadi aku buru-buru dari rumah kayak
cepet-cepet mau beli ini, terus langsung ke dokter gigi. Aku mau ambil retainer, cek gigi aku karena gigi aku udah renggang segala macam karena retainer aku hilang udah sebulanan. Ya. Yeah. Dan aku mau ada si ini biar aku bisa bikin vlog seharian kalau misalnya di mobil. Kayak aku suka banget sih. Parah. Muka aku kayak ngantuk banget. Oke, kita ke Kemang, ke dokter gigi, ambil retainer segala macam. Kok bunyi? Oh, ada mobil. Oke. Okay. Soalnya kayak lebay deh, aku deg-degan. Ini mobil yang maksudnya lumayan besar karena sebelumnya aku ngambil Suzuki. Itu tuh kecil banget. Tapi waktu aku beli itu emang ya itu yang aku butuhin, cuma buat kayak berkendara sebentar gitu loh, buat aku pulang pergi kantor segala macam. Nah, kalau sekarang yang aku butuhin adalah bagasi besar. Bagasi besar dan sunroof. Enggak deh, itu cuma buat aku selfie doang. Ya agak berubah sedikit, tapi masih masuk kok. Oke, semua gini aja sih. Belajar cepat pasang sendiri. Abis itu, caranya ini saya pegangin temen, caranya dipakai terus biar nggak makin berubah ya kayak. Aku udah di rumah dan ini tuh baru abis asar. Dan aku kayaknya mau makan, kayak lapar banget. Cuma kayak aku gak sempet masak gitu loh. Gak sempet masak dan aku mau yang bener-bener detik ini juga ada makanannya. Jadi aku akan keluar lagi nyari makanan. Sebenernya bisa gosen sih. Cuma kayak pengen langsung makan di tempat gitu loh. Dan aku mau ganti baju. Kayak biar lebih proper aja. Kayak aku udah pakai hoodie ini seharian. Aku ganti baju, ganti celana, terus langsung makan. Dan aku kayaknya lagi mau banget sushi. Kayak kering. Kebanyakan deh kayaknya. Jangan kena alis ya. Aku mau pakai lipstick, lip balm. Oh, biar ke natural look gitu. Aku pakai yang ini, si Fenty. Jadi ini tuh aku make up. Di bawah ini tuh kayak ada meja yang tadi aku tunjukin. Aku udah nunjukin belum ya? Kayak meja rak gitu, terus atasnya tatakan setrika. Nah ini biasa aku kayak bawa kemana-mana, terus kayak make up di mana aja yang aku mau, sambil nonton, sambil kerja. Kayak yang menurut aku lightingnya bagus aja aku make up. Oke. Okay. Oke, okay, dan
udah malam dan aku belum bersihin make up mata aku. Kalau alis udah mulai perlahan gundul ya pasti. Tahu deh tuh nyerap kali itu. Ke alis dulu ya. Terus ke muka. Walaupun misalnya nggak make up di kulit, tapi tuh kayak pasti kotor karena kayak debu dan lain-lain gitu loh. Terus nanti baru aku cuci muka, terus aku kayak bersihin lagi. Ew. Nggak mau nunjukin. Kotor banget. Ew. Kita harus bersihin ya. Ini aku lamain gitu. Tunggu aja, soalnya kalau misalnya nggak aku giniin terus aku gesek-gesek gitu, mata aku tuh sensitif banget. Malah nanti perih gitu. Waktu itu aku pernah pakai eyeshadow ya, bener-bener banyak banget dalam sehari, kayak aku ganti 3 kali eyeshadow. Besoknya mata aku perih seperih-perihnya. Nggak ngerti deh, kayaknya nggak bisa terlalu banyak gonta-ganti make up gitu loh dalam sehari. Kayak udah sekali aja dari pagi sampai malam ya udah gitu aja. Kayak udah. Lihat maskara aku sebanyak ini. Baru udah bagian bawah pelan-pelan. Mas, memang ini tuh nggak boleh. Cuma aku belum pelan-pelan banget. Ya nanti sisanya kayak pakai air. Ini aku udah cuci muka. Sekarang aku pakai si Vaseline di alis biar badai. Tapi ini tuh bikin alis aku tuh jadi makin bagus gitu loh, makin lebet. Cuma aku pingin banget cuma area ini aja gitu yang kayak tebel gitu. Setiap misalnya aku pakein sesuatu tuh pasti justru area yang lain yang aku gak harapkan tuh malah tebel. Tuh, kayak siapa coba alisnya yang sepanjang ini. Kalau misalnya aku nggak pakai make up, aku tuh kayak bocil gitu lah, kayak anak SMA. Eh nggak sih? Pokoknya bener-bener sampai selembut mungkin muka aku, udah sekenyal mungkin. Terus aku lanjut kerja lagi, satu kerjaan lagi selesai. Terus aku pakai moisturizer lagi, baru aku tidur. Jadi kalau misalnya aku ngerasa rada sepi atau kesepian gitu, aku biasanya puter kayak apa aja, kayak reality show aja gitu aku play. Terus kayak ya udah. Aku gak terlalu ngerasa kesepian gitu loh sendirian. Biasanya aku puter kalau misalnya aku kayak lagi gak ada kerjaan, terus kayak rada gabut, gak tau mau ngapain, kayak mau main HP aja, aku bakal puter reality show. Kayak buat nemenin biar gak hening banget gitu. By the way, ini aku baru beli cermin, aku belum tahu mau taruh mana. Aku taruh di situ dulu, kemungkinan aku bakal taruh di kamar satu lagi. Kamar yang isinya baju semua, kemungkinan itu. Di sini kayak udah jam 12 dan aku udah super ngantuk banget, mata aku udah layu banget, aku bener-bener mau tidur ngantuk. Untung kerjaan aku udah selesai. Kayak aku nyicil video YouTube yang tadi udah aku videoin di pagi, kayak malamnya belum. Terus malam hari aku bakal minum air hangat, kayak biar enak gitu. Terus di pagi harinya lagi aku minum air hangat lagi. Sekarang aku mau pakai retainer aku biar gigi aku. Soalnya ini udah mulai. Ya ngerti kan, orang-orang yang udah sering pakai retainer ngerti kan struggle-nya kalau misalnya enggak pakai retainer berapa hari aja tuh kayak ada perbedaan gitu loh.
Okay.